Siang dok, jadi saya ke dokter. Saya sedih banget, saya mau diceraiin suami saya. Karena katanya saya udah gak perawan. Waktu malam pertama saya gak keluar darah. Gimana dong dok? Waduh, halo teman dok Dewi. Jadi apakah keperawanan itu bisa dinilai dari keluar darahnya atau tidak seseorang ketika melakukan senggama? Himen atau selaput darah ini secara anatomi dia terdapat vaskularisasi dan persarafan juga. Jadi bisa berdarah dan juga bisa terasa nyeri. Nah, selaput darah ini juga bisa sobek karena trauma benda tumpul, hubungan seksual, dan beberapa aktivitas fisik yang bisa menyebabkan sobeknya selaput darah, itu seperti berkuda dan melakukan gimnastik the split. Penggunaan spekulum pada saat pemeriksaan fisik, penggunaan tampon, penggunaan menstrual cup, rangsangan mekanik seperti masuknya jari-jari ke dalam introitus vagina. Terus gimana kalau sobek? Kalau sobek yang dirasakan artinya yang pertama karena ada saraf di sekitarnya maka akan terasa nyeri. Kedua, karena ada vaskularisasi dia akan memungkinkan adanya perdarahan. Tapi anatomi himen atau selaput darah ini beda-beda ya guys. Jadi bisa saja terjadi perdarahan, bisa juga tidak. Dilihat juga dari riwayat trauma sebelumnya. So kalau nggak berdarah dicek lagi coba.